Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya Mbak Otrit Kakung channel yang senantiasa stay at home di rumah saja namun tetap semangat tetap, tetap optimis bahwa kita tetap belajar di rumah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan dan berbagi tutorial tentang bagaimana seandainya saya masuk ataupun bergabung ke dalam classroom tetapi classroom yang saya gabung ataupun saya ambil adalah kelas yang salah atau misalnya seorang siswa pernah bergabung di kelas 8 kemudian karena naik di kelas 9 agar tidak bentrok ataupun tidak mengganggu classroom di kelas 9 nya saya akan menghapus classroom yang kelas 8 sebelum saya buatkan tutorialnya silahkan teman-teman yang ingin subscribe like dan share bagi ke teman-teman yang lain di untuk mengklik agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan like-nya. Caranya sebetulnya sangat simpel dan sangat sederhana. Tinggal kita masuk ke classroom yang kita ambil atau ke kelas yang kita ambil yang ada di desktop kita ataupun di smartphone kita kita pilih classroomnya ya. kemudian setelah kita pilih classroomnya ya, maaf classroomnya kemudian saya rubah terlebih dahulu ini sekarang saya sudah naik ke kelas 9 sementara kelas 8 nya masih ada ini merupakan kelas yang lama sebelum Ya, naik kelas cara menghapusnya sangat mudah dan sangat simple sekali teman-teman cukup klik tinggal batalkan pendaftaran Oke. kemudian klik batalkan ya, tunggu sedang loading nah, sambil ada baca sms masuk ya. nah ini simpel sekali sehingga Google Classroom yang kita miliki hanya satu classroom tapi jika teman-teman ingin tetap ada di kelasnya tadi yang semula tidak bermasalah dan itu juga berbeda folder hanya saja bisa jadi Google Classroom di kelas 8 akan sangat berpengaruh pada Memori ataupun kapasitas yang digunakan di Google Drive-nya, sehingga akan sangat memenuhi kapasitas Google Drive. Oke, itu saja informasi khusus ataupun tutorial khusus yang sangat mudah yang digunakan untuk menghapus salah satu classroom yang pernah kita gabung atau kita pernah gabung. Oke. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.